Halo sobatku, selamat datang di channel Potterindra. Bahas dari Tower of Fantasy nih. Saat kalian udah melewatin episode yang pertama ya, kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat baik, di mana kalian akan mendapatkan relik, yaitu adalah jetpack. Dan jetpack sendiri ini kita bisa melihat dia akan terbang, dan juga kita sangat membutuhkannya setiap hari. Setiap kalian melakukan aktivitas yang apapun kalian lakukan, kalian akan selalu membutuhkan untuk item jetpack ini. Jadi lumayan banget, kalian bisa untuk gunakan dan kerahkan setiap hari untuk mempercepat tempat lokasi yang kalian ingin tuju. Oke guys, jadi segitu aja untuk video kali ini, untuk episode dimana kalian bisa mendapatkan jetpack di Tower of Fantasy secara gratis. Ikutin aja untuk quest utama ataupun storyline yang ada di bagian Tower of Fantasy. See you next time and bye bye.